Anjay. Reloading. Cover me. Gimana nih? Nah, mati dia. Nice. Oh, itu dia. Nice. Udah nggak kelihatan lagi mana musuhnya. Nice. Udah nggak tahu mana lagi musuhnya, bro. Yes. Akhirnya vital, cuy. Nah, itu dong. Pindah, oke? Okay? Nice. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Okay, bro. Jadi kali ini Oce bakal mau make senjata HBR nih, bro, ya. Senjata AR terenak saat ini mah, bro, ya. Ini yang jadi pasaran saat ini gitu ya. Dan ini senjata tuh dipakai pada saat turni-turni. Oce lihat tuh menurut Oce dari negara-negara terkuat yang CODM-nya kuat tuh Thailand sih, ya. Thailand. Indonesia juga termasuk yang paling kuat, tapi Thailand ini lebih kuat lagi, bro, ya. Dan orang-orangnya kemarin tuh Oce liat di turnamen-turnamen kebanyakan pakai HBR gitu ya. Jadi buset deh, ini benar-benar AR tuh. Ini benar-benar senjata AR ini tuh kayaknya enak banget gitu ya. Oke, bro, sekarang Oce mau nyobain senjata HBR sih. Bukan nyobain lagi sih, ya. Udah pernah nyoba, maksudnya Oce pakai lagi gitu senjata HBR ini. Oke. Ini ya, kalau kalian mau lihat attachment Oce yang Oce pakai foregrip, quick draw, suppressor ya. Coba kita ajak orang. Coba Oce mau ajak orang random mah, bro. Coba. Apakah ada yang mau? Kita lihat nih, bro. Apakah ada yang join orang-orang ini ya? Ini kalau mau join di world ini tuh udah beda banget ya. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya, bro, ya. Oke. Gak ada yang masuk udah kayaknya. Ini parah banget nih mah, bro, kacau men. Eh, masuk lagi. Ada yang mau masuk gak? Oh gak mau, dia malah keluar mah, bro. Ah, main solo aja lah kita ya. Oce pakai karakter ini nih. Jangan ini mulu ya, bosen ya si cewek. Kita pakai witch doctor coba. Aduh. Bentar, Oce mau minum dulu ya mah, bro, ya. House man. Set deh. Botol minumnya warna pink. Gak, ini bukan endorse, sumpah. Minum haus, otak pusing gitu ya, dehidrasi itu bahaya. Kalian kalau main tapi kurang minum tuh, nggak jalan otak kalian. Kita sekarang nggak tahu mau ngajak siapa. Oke, ma bro, ya, Oce di dalam game, anjay. Ketemu siapa? Ada Wu, ada streamer, anjay. Temennya teman Oce. Terus ada siapa anak DG? Wah, mantap semua ya, jago-jago semua nih. Kuilah. Kita gas lah. Apakah teman kita mau capture langsung? Tuh, gak mau capture teman kita, cok. Wah, mau deh. Capture. Wah, dikit lagi. Nice. Coba pakai HBR dulu nih ya. Berarti kita mainnya gimana? Nahan apa gimana, cuy? Gimana UAV-nya? UAV. Oke, kita main di atas A deh. Coba ya, bang, bro, ya. Gimana musuhnya? Oke. Jai. Reloading. Cover me. Gimana nih? Nah, mati dia. Woohoo. Ayo mah, bro. Semangat di Oce. Mati dong. Ya, nggak mati dia. Sekarang, cuy. Dia sekarang, cuy. Kejar, cuy. Rip M juga ya. Oce buat spesialis AR sih. Tapi okay lah, kali ini kita bisa menang kan. Wah, losing bravo, bro. Ayo teman-temanku, jangan sampai keambil. Oke, nice. Mana lagi musuhnya? Wah, ditembusin gak tuh? Gimana nih musuhnya? Oke. Belum muncul. Mati dia. Oke, gimana Oce gak tau mau, bro? Di sini nih. Mati dia.
Walalalalalala. Benar-benar Rocha harus mencari cara yang harus dilakukan pada saat kalah-kalah begini. Halo, terbantai. Kita dibantai. Jadi bantai. Oke. Okay. Oh kan. Spawner kok tiba-tiba bisa pindah ke situ, Ma Bro? Cang enggak tahu nih, enggak paham. Oke. Okay. Tapi kita harus coba menahan, yang penting menang. Coba. Oce coba sekuat mungkin untuk tidak kalah ya, Ma Bro ya. Walaupun Oce lagi beban nih. Oce lagi beban ini. Lihat nih, Oce lagi beban. Nice. Hampir aja, Ma Bro. Tolong katakan pada dirinya. Oke, Ma Bro. Set, kita dekat atas sini. Mana nih musuhnya? Sentry gun, nice. Mana musuhnya? Oh, jangan kelihatan nih, Bro. Oh, itu dia. Nice. Jangan kelihatan lagi, mana musuhnya? Nice. Nah, kali di atas main ya. Tapi pelurunya mau habis, cuy. Gimana dong? Gimana musuhnya, cuy? Wah, ada didau ini. Ih, asem banget. Duh, gak boleh apa mati semua, cuy. Dapat B-nya. Mati dia. Benar-benar ngendok tuh super enak ya. Ini harus yang harus dilakukan kalian kalau kalian mau kalah nih ya. Pokoknya jaga aja dah. Walaupun kalian minus gitu, Ma Bro. Apa-apa tuh. Apalagi kalian mainnya di atas sini alert mainnya ya. Yai, mati. Oi. Buset. Eh tuh, kill aja pas-pasan, oke. Okay? Yang penting aja bertahan aja biar menang. Kan. Nice. Nah, yo yo capture. Nice. Sebet ya. Nice banget sih itu. Wah, itu nice banget. Aku gak tau mana lagi musuhnya, Bro. Yes. Akhirnya vital, cuy. Kita vital, cuy. Yang penting gak apa-apa ya. Kalian beban di awal gak apa-apa, Bro. Yang penting kalian paham, Bro. Oke, okay, nice. Mana musuhnya? Nggak kelihatan ya, pada ngumpet, Ma Bro. Kacau sih. Woi, pindah woi, vital gua. Nah, itu dong, pindah, oke. Okay? Nice. Mana lagi? Keluar kalian, Ma Bro. Woi, ada yang ini. Oke, nggak apa-apa kan. Dari beban jadi MVP tuh, Bro. Lihat ya, 28-14. Kalian nggak lihat tadi Oce minus seberapa banyak ya? Woi, oke. Okay. Nice. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ma Bro ya. Nggak apa-apa walaupun kalian beban awalnya. Jadi gitu. Kalian tuh harus benar-benar pinter-pinter cari momentum yang baik, yang tepat gitu, Ma Bro. Oke, Ma Bro, dan Oce di sini MVP, oke. Okay. Yang kedua Wu ini. Wu itu streamer kalau kalian tahu ya, dia di New Motif ini. Dan ada yang bilang juga si Oce disaranin untuk tidak pakai suppressor gitu HBR-nya. Kalau suppressor itu Oce biar Oce benar-benar enggak ketahuan Oce dari mana. Oce kan pengen jadi orang yang backstep gitu, tiba-tiba bunuh orang tapi enggak tahu orangnya di mana gitu ya. Musuhnya enggak tahu Oce di mana. Dan banyak yang bilang, "Bang, enggak usah pakai foregrip kan HBR waktu itu." Oce dibilangin begitu. Menurut Oce kalau enggak pakai foregrip, red dot sight-nya tuh jadi geter-geter banget, Bro. Gitu ya.
Jadi begitu mah bro. Dan yap, kayak gitu aja bro untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video juga ke teman kalian, oke? Jangan lupa subscribe juga sama bro. Dan yap, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.